pecinta dunia malam di Surabaya untuk kesekian kalinya menghibur DJ ibu kota. Sabtu 9 Maret 2013, Herjunot Ali, aktor film 5 cm, menunjukkan keahliannya meramu musik di Ice Club. Bertema Starship, pria yang memulai karirnya sebagai finalis MTV DJ Hall 2004, Herjunot Ali terlihat ahli meracik musik yang digemari pecinta dunia malam. Walaupun baru menggeluti bis joki sejak 2008 silam. Memainkan sekitar 20 musik beraliran elektro, pengunjung Ice Club yang terletak di salah satu mall kawasan Surabaya Barat sangat menikmati racikan musik dari aktor yang melejit lewat film layar lebar 5 cm. Bagi Herjunot, pertama kalinya dirinya mendalami DJ berawal dari ajakan DJ Wiki saat bermain bersama dalam film Gara-Gara Bola dan berlanjut hingga kini. Bahkan manggung beberapa kali di kota besar di Indonesia. Jadi DJ itu pertama kali dari tahun 2008, itu pertama banget karena main film sama DJ Wiki gitu loh. Judul filmnya Gara-Gara Bola tahun 2008, terus kayak gitu. Dia suka ngajak saya ke gig-gig DJ-nya dia. Begitu ditanya, suka nggak DJ gitu. Terus udah gitu saya bilang, suka gitu. Dulu pernah belajar, cuman nggak dilanjutin gitu. Mau jadi DJ nggak? Dia bilang gitu, mau gitu. Oh yaudah, kalau serius, nanti diurusin gitu. Akhirnya sejak saat itu dibeliin alat sama DJ Wiki, diajarin main sama dia. Ya udah, sampai sekarang akhirnya jadi DJ. Ice Club sengaja mendatangkan Herjunot Ali karena penggemarnya di Surabaya cukup banyak. Dan dia juga merupakan ikon di tempat hiburan malam. Norman Itugawa melaporkan dari Surabaya. Kita pakai Junot soalnya jadi ikonnya di Surabaya juga. Dan juga pangsa pasar untuk R&B itu kita pakai dia. Karena dia juga lagi booming dengan filmnya dia juga. Jadi kita pakai dia.